Informasi lainnya, Saudara, DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah telah mengirimkan surat kepada Wali Kota Gibran Raka Buming Raka agar segera mengembalikan KTA PDI Perjuangan serta mengajukan surat pengunduran diri dari partai. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah, Teguh Prakosa. Teguh yang juga Wakil Wali Kota menyampaikan surat yang ditandatanganinya bersama FX Hadi Rudiatmo selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo. Surat dikirim 31 Oktober dan diserahkan melalui Ajudan Wali Kota. Teguh sendiri juga sudah memberitahukan kepada Gibran perihal surat tersebut. Namun hingga kini belum ada respon dari Gibran. Satu, untuk mengajukan surat pengunduran diri. Yang kedua, mengembalikan KTA, itu saja. Jadi menghargai Pak Ketua DPC, menghargai pilihan yang diambil oleh Mas Gibran, ya, tetapi dengan ya segera mengembalikan KTA dan surat pengunduran diri.